Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mempersoalkan taraf kerakyatan wakil rakyat pembangkang di negara ini yang bertubi-tubi menyerang usaha kerajaan membuat penyelarasan kadar tarif elektrik kepada orang kaya dan warga asing. Anwar berkata beliau hairan mengapa perlu menjadi jurucakap kepada dua golongan itu sedangkan rancangan subsidi baharu yang dilaksanakan itu turut dinikmati kumpulan berpendapatan tinggi dan 3,5 juta warga asing yang berada di negara ini. Bila naik harga elektrik, orang wakil rakyat pembangkang serang saya habis-habisan, padahal kenaikan itu membabitkan 15% orang terkaya dan warga asing. Rakyat biasa, jangan kita kenakan peningkatan harga elektrik. Ini, Hang, wakil rakyat pembangkang, wakil apa? Wakil Bangladesh, Burma, Myanmar, atau Melayu di Malaysia? Kalau wakil rakyat Malaysia, dia tahu bahwa tarif yang kita naikkan itu tidak kepada rakyat biasa, tetapi kepada mereka yang terpaling kaya dan warga asing sahaja, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program jualan termurah Madani di Bandar Perda di sini hari ini. Tegasnya, penyelarasan ini adalah salah satu langkah yang diambil kerajaan dalam penyasaran subsidi. Anwar sebelum itu dilaporkan berkata, subsidi ditanggung kerajaan untuk rakyat, termasuk elektrik, minyak, dan makanan, dijangka mencecah RM81 bilion tahun ini. Menurutnya, meskipun angka itu tinggi, mengurangkan subsidi bukan satu pilihan untuk melaksanakan kerajaan karena langkah itu akan membebankan rakyat berpendapatan rendah. Bagaimanapun katanya, kerajaan perlu mengemukakan satu dasar yang lebih ampuh dan realistik untuk menyelamatkan ekonomi negara, yaitu melalui rasionalisasi pemberian subsidi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mempersoalkan taraf kerakyatan wakil rakyat pembangkang di negara ini yang bertubi-tubi menyerang usaha kerajaan membuat penyelarasan kadar tarif elektrik kepada orang kaya dan warga asing. Anwar berkata beliau hairan mengapa perlu menjadi jurucakap kepada dua golongan itu sedangkan rancangan subsidi baharu yang dilaksanakan itu turut dinikmati kumpulan berpendapatan tinggi dan 3,5 juta warga asing yang berada di negara ini. Bila naik harga elektrik, orang wakil rakyat pembangkang serang saya habis-habisan, padahal kenaikan itu membabitkan 15% orang terkaya dan warga asing. Rakyat biasa, jangan kita kenakan peningkatan harga elektrik. Ini, Hang, wakil rakyat pembangkang, wakil apa? Wakil Bangladesh, Burma, Myanmar, atau Melayu di Malaysia? Kalau wakil rakyat Malaysia, dia tahu bahwa tarif yang kita naikkan itu tidak kepada rakyat biasa, tetapi kepada mereka yang terpaling kaya dan warga asing sahaja, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program jualan termurah Madani di Bandar Perda di sini hari ini. Tegasnya, penyelarasan ini adalah salah satu langkah yang diambil kerajaan
dalam penyasaran subsidi. Anwar sebelum itu dilaporkan berkata, subsidi ditanggung kerajaan untuk rakyat, termasuk elektrik, minyak, dan makanan, dijangka mencecah RM81 bilion tahun ini. Menurutnya, meskipun angka itu tinggi, mengurangkan subsidi bukan satu pilihan untuk melaksanakan kerajaan karena langkah itu akan membebankan rakyat berpendapatan rendah. Bagaimanapun katanya, kerajaan perlu mengemukakan satu dasar yang lebih ampuh dan realistik untuk menyelamatkan ekonomi negara, yaitu melalui rasionalisasi pemberian subsidi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempersoalkan taraf kerakyatan wakil rakyat pembangkang di negara ini yang bertubi-tubi menyerang usaha kerajaan membuat penyelarasan kadar tarif elektrik kepada orang kaya dan warga asing. Anwar berkata beliau heran mengapa perlu menjadi jurucakap kepada dua golongan itu, sedangkan rancangan subsidi baharu yang dilaksanakan itu turut dinikmati kumpulan berpendapatan tinggi dan 3,5 juta warga asing yang berada di negara ini. Bila naik harga elektrik, orang wakil rakyat pembangkang serang saya habis-habisan, padahal kenaikan itu membabitkan 15% orang terkaya dan warga asing. Rakyat biasa, jangan kita kenakan peningkatan harga elektrik. Ini, Hang, wakil rakyat pembangkang, wakil apa? Wakil Bangladesh, Burma, Myanmar, atau Melayu di Malaysia? Kalau wakil rakyat Malaysia, dia tahu bahwa tarif yang kita naikkan itu tidak kepada rakyat biasa, tetapi kepada mereka yang terpaling kaya dan warga asing sahaja, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program jualan termurah Madani di Bandar Perda di sini hari ini. Tegasnya, penyelarasan ini adalah salah satu langkah yang diambil kerajaan dalam penyasaran subsidi. Anwar sebelum itu dilaporkan berkata, subsidi ditanggung kerajaan untuk rakyat, termasuk elektrik, minyak, dan makanan, dijangka mencecah RM81 bilion tahun ini. Menurutnya, meskipun angka itu tinggi, mengurangkan subsidi bukan satu pilihan untuk melaksanakan kerajaan karena langkah itu akan membebankan rakyat berpendapatan rendah. Bagaimanapun katanya, kerajaan perlu mengemukakan satu dasar yang lebih ampuh dan realistik untuk menyelamatkan ekonomi negara, yaitu melalui rasionalisasi pemberian subsidi.